البدع والاهواء اهل البدع العقائديه واهل البدع السياسيه انا اقول بيننا وبينكم السلف بيننا وبينكم الكتب كان ما يقول بيننا وبينكم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'at uh, e, Afan atas keterlambatan Ada beberapa urusan ini tadi Tayyip, Kita masih di muka surat 218 Dari syarah usuli sunnah Qala fadilatu syaykh Abdul Aziz ar-rajihi hafidahullah Lakin lama makanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam Fi makkah Lam yakun fiha munafiqun akan tetapi tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih di Mekah, tidak ada di sana orang-orang munafik. Li al-kufar, kufaroka nuhumul karena orang-orang kafir itu mereka orang yang kuat. Wa kanu mereka menampilkan kekufuran mereka. Lakin ba'da ghuswati badar Namun setelah perang badar Lama a'azzallahu al-islam wa ahlah kala Allah memuliakan Islam dan kaum muslimin wa nasarallahu nabiyahu wa hisbah Allah menolong nabinya dan golongannya wa kutila sab'una min di Quraisy 70 dari pemimpin Quraisy sanad yaitu apa ru'us para pemimpin 70 pemimpin Quraisy terbunuh wa usira sab'un 70 yang lain tertawan Adhara Abdullah bin Ubay wa man minal al-islam wa kufar. Abdullah bin Ubay dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan kaum munafikin menampakkan keislaman dan merahasiakan kekufuran. Khaufan ala wa amwalihim. Karena khawatir mereka khawatir jiwa dan darah mereka. Idan najaman nifaku wa zohara ba'da ghuswati badr. Jika demikian, maka kemunafikan terjadi dan mulai nampak pada perang badar. Ba'da kuwatil muslimin. Setelah kuatnya kaum muslimin. Wa kufrun nifaki Kekufuran kemunafikan itu ada beberapa jenis. Minha anaul awal takzibullahi fil batin. Yang pertama, mendustakan Allah secara batin. asani at takdzibu bi ba'dhi ma jaa'a anillahi azza wajal mendustakan sebagian yang datang dari Allah azza wajal sebagian syariat dan sebagainya asalis As takdzibu rasuli alaihi salatu wassalam yang ketiga adalah mendustakan rasul sallallahu alaihi wasallam ar-rabi' atau تغذيب ببعض ما جاء به alaihi salatu wasalam mendoakan e, mendustakan sebagian ajaran yang didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam al khamis bughdullah yang kelima membenci Allah as sadis bughdur rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang keenam adalah membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabi as asururu wal farahu bi dhafil islam wal muslimin kegembiraan dan sukacita dengan lemahnya Islam dan kaum muslimin Wan khifadhi dini rasul ali salatu wasalam dan menurunnya agama rasul sallallahu alaihi wasalam fa islam wal muslimin fa ba'ufal islamu islam wal muslimun harusnya Maktof kepada apa? Fa'il. Islamnya fa'il. Fariha wasta besar. Apabila Islam dan kaum muslimin melemah, orang ini bergembira dan bersukacita cita. al asamin al islami wal muslimin. Benci apabila Islam dan muslimin yang menang, yang tertolong. Fa'idan tasorul islam wal muslimun. karihadzalik Jika Islam dan kaum muslimin yang menang, orang ini benci. Ini munafikun Wa insyita kama ulama antakul. Kalau engkau mau, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, boleh engkau mengatakan annifaqu sittatu anwa. Kemunafikan itu ada enam jenis. Tagdhibullah, tagdhibur rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan Allah, mendustakan Rasul. Masuk di dalamnya adalah mendustakan syariat-syariat yang datang. Bughdullah benci kepada Allah. Bukbur Rasul, benci pada Rasul. Masuk di dalamnya juga apa? Benci kepada syariat-syariat yang datang. Kemudian, Al-Masar Ratulin Khifal Didini Rasul. Gembira. Apabila agama Rasul itu merosot atau turun. Al-Karohiyatulin Tisori Dini Rasul. Membenci tertolongnya agama Rasul. Hadihi Sittatu Anwa. Ini ada enam jenis. Fahuwa uh, fidar aswali minan Mana tadi? sahibuha fidar aswali minan Pelakunya ada di lapisan paling bawah dari neraka Dia kafir Dia kafir Cuma apa? Tidak menampakkan kekufurannya aja Tapi dia kafir Manita sofabi wahidin min hadihil umuri sitah Barang siapa memiliki sifat salah satu dari enam perkara ini fahuwa asfali nar maka dia ada di lapisan paling bawah dari neraka kekal dia kafir tahtal yahudi wan nasoro di bawah orang yahudi dan nasoro jelas semakin ke bawah semakin hina dan semakin kepanasan semakin tersiksa dan seterusnya berarti yang paling bawah juga siapa iblis karena dia yang menjadi pelopor ini semua sebagaimana dijelaskan oleh imam ibnul qayyim rahimahullah kalau tak salah dulu anak Dapatkan itu di di dalam kitab Syifa'ul Alil. Iblis yang paling bawah. Karena dia yang menjadi pelopor seluruh kemunafikan, kekufuran, dan seterusnya. Dari kebatilan yang ada. Toib. wahwa kafirun kufran nifak. Dia adalah orang kafir. Kufur kemunafikan. Alladzi huwa nahu'un min anwa'il kufril akbar. Yang mana kufur kemunafikan itu salah satu dari jenis-jenis kufur akbar. Anahu usani jenis yang kedua Kufru takzib Yaitu kekufuran berupa penentangan dan pendustaan Ini terang-terangan Kalau yang tadi apa? Walaupun dia mendustakan juga tapi merahasiakan Ka'an Allah Seperti mendustakan Allah Wa rasulah Mendustakan rasulnya Allah mengatakan hari kiamat akan datang Dia bilang oh ini mustahil Misalkan Rasul mengatakan bahwasanya di salah satu sayap lalat itu ada obat yang satunya lagi ada penyakit dia mengatakan mendustakan itu Wah, ini ini adalah apa orangnya kafir kufur juhud menentang dan mendustakan wal adillatu ala hadza dalil-dalil tentang masalah ini sebagaimana yang telah lalu qauluhu ta'ala idza jaa'a munafiquna apabila datang kepadamu para munafikun mereka mengatakan kami bersaksi bahwasanya engkau adalah benar-benar ut utusan Allah. Oh, walaupun apa? Ini ini jenis yang kedua. jenis yang pertama itu apa? Kufrun nifak anwa' yang pertama takdib fil batin. Tapi berarti ini masih kemunafikan yang diinginkan. Walaupun apa? Kafir yang terang-terangan juga. Polanya seperti ini tapi untuk yang munafikun mereka menentang dan mendustakan tapi secara rahasia. Eh. Uh, macam ada ada yang itu ya. Jawab-jawab. Sepertinya ada yang tidak tepat. Karena apa? Di muka surat yang tadi kufur kemunafikan ada beberapa macam, ada tujuh macam. Adapun yang sekarang nau usani berarti bukan yang bukan yang terkait dengan ini. Dohirnya adalah jenis-jenis kekufuran. Berarti kembali ke muka surat 216. Yaitu apa? Kufur akbar yang mana dia itu mengeluarkan orang dari agama ini. Ada beberapa jenis. Anna'ul awal kufrun nifat. Jenis pertama kufur kemunafikan. Kemudian baru yang kedua yaitu na'usani kufrul juhud. Berarti apa? Berarti penjelasan anak yang pertama sudah betul. Ini bukan kemunafikan lagi. Kemunafikan tadi jenis pertama sekarang jenis kedua adalah kekufuran yang terang-terangan berupa penentangan bagusnya dalilnya bukan masalah munafikin ini tak tepat tapi namanya apa namanya darah yaitu beliau menyampaikan dengan lisan jadi terkadang mungkin apa salah ucap atau salah mengingat itu wajar bukan betul-betul beliau yang menulis darat kitab ini kenapa karena nanti akan ada kebingungan kalau kita gabung antara pertama dan kedua. Dalil yaitu jenis pertama, kufur nifak. Kemudian jenis kedua, kufur juhud. Dalilnya, idaja akal munafikun lagi. Ini tak tepat. Kurang tepat. Harusnya apa? Yang munafikun sudah selesai. Jenis yang pertama, munafikun. Kufur nifak. Sekarang yang kedua, kufur juhud. Dalilnya, jangan yang ini. Tapi apa? Yang lain-lain. Misalkan apa? Firman Allah Ta'ala dalam surat yang termasuk yang paling di kenal oleh kebanyakan muslimin yaitu surat yasin wadzarabalana wa nasiya khalqah qala may dan seterusnya itu yaitu apa ini kufur juhud watagzib dia membuat permisalan untuk kami dan dia lupa penciptaan dirinya sendiri dia mengatakan siapakah yang menghidupkan tulang belulang ini yang sudah reput yaitu dia menentang adanya hari berbangkit mendustakan adanya hari kiamat yang mana Allah taala berfirman Zaamalladina kafaru allayu baasu. Orang-orang kafir menyatakan mereka tidak akan dibangkitkan. Nah ini kufur juhud dan takzib. Tapi jadi jangan lagi pakai dalil munafikun lagi. Ini sudah masuk ke jenis pertama. Sayang kalau harus diulang lagi di sini kurang tepat nanti tercampurkan nanti. Kemudian wa dan firman Allah taala wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma bi mu'minin. Tayib ini juga kurang tepat. Harusnya ayat ini sudah selesai dibahas pada jenis kekufuran pertama yaitu kufrun nifak Sekarang bukan kufrun nifak sekarang kufru juhud wat takdzib. Maka kacau kalau dalilnya ini lagi. Kurang tepat, Kemudian asalis jenis yang ketiga, kufru takdzib wal juhud. Nah, ini muskilah. Dalam artian apa? Jenis kedua kufru juhud wat takdzib. Gimana jenis ketiga kufru takdzib wal juhud? Ini pusing lagi berarti pemusingan. Taip. apa biasanya jenis kedua dengan jenis ketiga? Jenis kedua kufur juhud, kufur berupa penentangan wa taghdzib pendustaan. Jenis yang ketiga kufur taghdzib wal juhud, kufur pendustaan dan penentangan. ini kacau. Harusnya jangan seperti itu. Tapi dikasih udur karena apa? Beliau bukan menulis, tapi beliau menyampaikan ceramah, terkadang lupa apa yang tadi sudah disebut, sekarang disebut lagi. Ini wajar. Baik. Fayukadzibu wa fi fi dhahir wal batin. Secara lahir dan batin dia mendustakan dan menentang. Fayakunul farqu bainahu wa baina Berarti perbezaan antara jenis ketiga dan jenis pertama walaupun jenis ketiga dan kedua sama aja harusnya tajuknya tinggal dipusing. Tapi, tapi memang setelah ini penjelasannya betul. Perbezaan antara kufrul takzib wal juhud dengan kufrul nifak, anal juhud, fi kufrin nifak yakunu fil batin. Memang ada kekufuran nifak itu punya juhud juga, punya penentangan. Tapi penentangannya secara rahasia. La fi dhohir, bukan secara uh, dhohir. Wa ama kufrul juhud, adapun kekufuran berupa penentangan wa takdzib al maksuduhu nahu wa juhudun wa takdzibun fi dhohir wal batin. Yang dimaksudkan di sini adalah penentangan dan pendustaan secara lahir dan batin. Kalau Taala nasi wa Allah Ini kembali ke dalil yang tadi lagi. Apa bisanya berarti jenis kedua dan jenis ketiga dan jenis pertama dalilnya itu lagi dalilnya munafikin. Ini sebenarnya kurang tepat kalau seperti ini. Mungkin beliau lupa ini harusnya apa? Dalil cari yang lain. Bukan semuanya malah dalil munafikin. Jenis pertama munafikun. Jenis kedua pakai ayat-ayat tentang munafikun. Jenis ketiga juga sama. Ini perlu apa? Perlu di uh, beliau perlu periksa lagi. Cuma kita tak ada hubungan untuk kemudian boleh menyampaikan ini. Wallahualamustaan. Adapun dalil yang berikutnya, nah ini tepat. Kalau Waman nah, Ini dalil tepat. Siapakah yang lebih zorim daripada orang yang membuat kedustaan atas nama Allah atau mendustakan kebenaran? Nah ini takzib wal juhud. Tatkala kebenaran itu datang pada dia, bukankah di dalam neraka jahanam ada tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Nah, ini tepat. Memang ini kufur juhud. Oke, kelanjutannya besok lagi, insya Allah uh, di masa yang akan datang, insya Allah. Wallahu aalam, alamin